Pembukaan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110 tahun 2021 berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Parepare secara virtual pada Selasa 2 Maret 2021. Usai pembukaan, Wali Kota Parepare HM Topan Pawe didampingi Kepala Staf Korem 141 Todopuli Kolonel Infantri Heri Purwanto SE bersama Komandan Satgas TMMD Letnan Kolonel JZI Arianto Wibowo yang juga Dandim 1405 Malusetasi meninjau lokasi kegiatan di Kelurahan Lemowe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pada kesempatan itu, Wali Kota Parepare HM Topan Pawe mengapresiasi personil TNI yang terlibat dalam kegiatan TMMD. Selain itu, HM Topan Pawe juga menyampaikan terima kasih kepada personil TNI dan berharap kemanunggalan TNI bersama masyarakat selalu terjaga dan dapat berkelanjutan. Dia mengatakan lokasi TMMD ke-110 tahun 2021 merupakan akses vital bagi warga sekitar, seperti lahan kebun dan pondok pesantren. Ya, kedatangan kami di sini dengan Pak Kasrem, jajaran Forkopimda, bukti nyata untuk mengapresiasi program TMMD ini. Program TMMD ini kalau kita masih mengingat baik-baik memori kita, AMD dari masuk desa, sasaran yang ingin dicapai bukan hanya pembangunan fisik, ya, tetapi kita mau ada terintegrasi antara pembangunan fisik dengan pembangunan manusia itu sendiri. Jadi kehadiran TNI dan Polri di program TMMD ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di kelurahan ini, ya, walaupun kami tidak ada desa, tetapi kita identikkan ke sana, itu untuk meningkatkan, ya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini kan akses-akses perkebunan, pertanian, peternakan. Nah, sehingga saya tadi mencermati bahwa program TMMD ini sangat membantu pemerintah kota, baik dari segi budgeting maupun hasil-hasil pendekatan sosial kemasyarakatan. Karena ada plus-plusnya, ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum. Apalagi masa pandemi ini dibutuhkan sekali transformasi terkait dengan pandemi itu sendiri. Nah, mudah-mudahan program TMMD ini, pemerintah kota dan masyarakatnya, rakyatnya bisa menyatu, bisa menunggal. Nah, seperti itu menurut saya. Di tempat yang sama, Kepala Staf Korem 141 Todopuli Kolonel Infantri Heri Purwanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Parepare yang siap mensupport kegiatan TMMD. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Parepare karena sangat mendukung kegiatan TMMD ini. Karena kegiatan TMMD ini bisa berjalan ketika ada dukungan dari pemerintah daerah. Apa kegiatan TMMD itu? TMMD ini kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan rakyat, dengan TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, seluruh instansi yang ada di Polri, kemudian pemerintah daerah, seluruh instansi yang ada di daerah ini bersama-sama membangun wilayah sini. Gitu. Jadi secara fisik infrastrukturnya dapat, kemudian kebersamaannya juga dengan masyarakat TNI Polri itu juga dapat. Dari Kota Parepare, Erik Sudarmono mengabarkan.